Oke guys, nah sekarang kita akan langsung melawan Keno ya. Keno, kita balik lagi setelah melawan Ermek, kita balik lagi ke depan yang sangat jauh ya. Kita akan ini satu langkah di belakang melawan Shoukan ya. Nah kita langsung aja masuk di markas Ermek. Ermek lagi Kano ya, Keno. Langsung start aja nih, tap, tup, tap, tup, tap, tap. Well, biasa guys serangannya, nggak ada yang berubah guys. Nah, ini reptil pokoknya cukup imbal lah, cukup imbal guys. Karena dia memang tolol gitu, karena memang serangannya itu racunnya itu sangat imbal sebenarnya. Kalau melawan manusia biasa namanya, tapi kalau kayak melawan Sub-Zero, Scorpion itu butuh tenaga yang ekstra guys. Karena dia, mana udah beda-beda kekuatan sebenarnya. Kano ini kan orang tolol sebenarnya ini guys. Dia cuma dapat, dia hanya bagian dari anggota militer aja guys, tentara bayaran. Ah, mampus. Ini lagi mati nih guys, yakin gak kalian? Sangat mudah guys melawan dia nih. Ini ntar aku bakal review juga mana musuh boss yang paling mudah dilawan guys kalau pakai reptile. Dan juga aku bakal nanti buatin tutorial gimana cara make si reptile di story mode ya. Itulah bakal ada caranya guys. Oke, gitu-gitu aja guys. Satu petak, satu tiga. Udah mulai melawan, ada segi 3 lagi. Nah ini kita tetap L2 tetap dipencet guys, jangan enggak ya. L2 tetap dipencet supaya lebih aman. Aduh, mati kau Kano. Jax, tolong aku Jax, bantu Jax. Pukulanmu enggak ngurangin darah sedikit pun, sedikit aja efeknya guys. Mampus deh ya. Mampus, ditangkap si Jax dia. Ayo Jax, hancurkan dia Jax. Tumbuk kepala ya. Lagi Jax. Oke, ku sambut. Oke Jax. Oke, Jax yang gue. Mati nggak sempat. Wah, gila kali tuh. Kena lagi ya. Ih, si Kano ini. Apa sih sebenarnya kekuatannya? Ini kenapa sih? Kuek terus. Tapi gak kena cuy. Oke, mantap. Kena lagi. Kena lagi. Oke, dia udah mulai oyong guys. Tinggal fatality. Buff. Reptile memfatality Keno. Kita lihat guys ya. Waduh. Yo. Dap. Wah, ampun DJ katanya. Selesai guys ya. Gile lah gue kayak gile. Oke, melawan Keno cukup mudah. Mungkin karena dibantu Jax juga. Aduh, luar biasa. Mantap.